Nabila. Sebutkan tiga hal yang kamu akan lakukan supaya kamu tidak mudah melakukan percobaan bunuh diri lagi. Tiga hal. Satu, sholat. Dua, cerita sama suami. Tiga. Ini harus jawab cepat nih. Iya, iya. Tiga, ke musola lah. Musola. Tiga hal positif dari artis yang pansos. Pinter. Cepat naiknya, ya kan? Dia langsung pinter, stress. Banyak endorse. Ya, kerjaan jadi banyak ya. Tiga hal yang gak enak nikah sama pemain bola. Bajunya basah, bau asem. Terus suka pergi-pergian karena latihan. Terus pulang-pulang minta pijit. Iya bener. Ini gemes banget sih dia ketawanya. Sebutkan sekarang Alfat. Tiga hal positif dari istri yang di rumah aja. Dia perfect sih semua, Kak. Perfect semua? Semua. Di rumah tiga, aja? Tiga. Enggak, satu, enggak ada. Pokoknya semua positif. Semua positif. Enggak ada negatif aja ya. Kasih tepuk tangan dong. Buat Alfat, Nabila. Terima kasih sudah datang. Terima kasih ya, Ron. Mudah-mudahan langgang terus pernikahannya. Amin. Apa yang menjadi harapannya terkabul. Amin. Terima kasih buat Anda semua. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. Yow.